keluar menjadi juara. Ia sudah lepas, saudara. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1 Bintang Setia Stabil Pariaman. Terima kasih kepada Bapak Haji Indra Pilang, pengusaha dan pedagang emas M. Nur, Simpang Limun, Sumatera Utara. 2 Cantik Stabil Bukit Tinggi. Terima kasih untuk Bapak Suaris M. Nur, pengusaha dan pedagang toko emas cantik Kota Padang, pemilik kuda Nyalo Queen. 3 Nagura Stabil Parang Panjang. Terima kasih untuk Om Riki Putra, pengusaha muda dan supplier pakaian anak-anak branded Dibok, bernomisili di Bekasi. 4 Arafah Stabil Parang Panjang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Handas Haji Erwan Yunus MM, tokoh masyarakat Padang Panjang. 5 Selebriti 55 Stabil Payakumbu, pemilik kuda Selebritis dan Gadis Impian. 6 Batigo Bintang Stabil Payakumbu, agen travel umroh dan haji bersama Samira Travel. Terima kasih kepada Om Rahmat Pebri yang berdomisili di Koto Masjid, Kenagarian Gunung Malintang, Kabupaten 50 Kota. 7 Fakira Stabil Payakumbu, jual beli kuda sesuai kebutuhan anda dan pusat oleh-oleh kerupuk Sanjay dan cemilan lainnya ciri khas ranah Minang. Terima kasih untuk Bapak Mardion Fernandes, anggota Dewan dan Ketua Pordasi Payakumbu. 8 Gel Stabil Sumatera Barat. Terima kasih untuk Om Anto Gel. Butuh kuda? Om Anto Gel jawabannya amanah untuk jual beli kuda dan siap melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya, untuk race selanjutnya, kelas E pertama berpacu, jarak tempuh 600 meter, total hadiah Rp8 juta, diikuti sebanyak 3 ekor kuda terbaik. 1 Ladies Tapsar, 2 Sarabiah, 3 Alena. Acara ini juga disaksikan dan dilaksanakan oleh Om Anto Gel. Mantap. Dan Gunung Singgalang saksinya. Ladies Tapsar, kontingen Bukit Tinggi. Baria, kontingen Payakumbu. Alena, kontingen Bukit Tinggi. Mantap. Oke. Okay. Yap. Oke. Okay. Semoga sukses. Oke, acara ini juga didukung oleh Budi Jaya Stabel, pemilik pejantan Danon Liberty. Yang sudah ketiga ekor kuda bersama jokinya sudah mendekati starting gate untuk melaksanakan race yang keempat ini. Ini race sangat molor. Namun mudah-mudahan nanti sore sudah selesai semua. Dan yang lagi berjalan ini adalah joki Rudy Junior alias Rudy Cricket. Rudy! Cricket aman? Mantap. Jangan sampai terpaki orang. Ya, saudara, satu ekor kuda sudah memasuki gate-nya. Menyisakan dua ekor kuda lagi yang berada di luar, sama-sama kita saksikan untuk race yang keempat ini di kelas E pertama berpacu. Ya, saudara, bendera hijau sudah diangkat, petanda race-nya bakal dilepas. Sama-sama kita saksikan siapakah yang keluar menjadi juara. Ia sudah lepas, saudara. Ia jauh ditinggalkan, saudara. Sepertinya dipimpin oleh kuda yang bernama. Iya, sama-sama kita saksikan, saudara. Ya, saya saudara. Panitia tolong sediakan motor satu.
Bakal, tolong motor satu angkat. Tolong helm joki benar-benar sesuai dengan urutannya. Supaya tidak terjadi kesalahan penyebutan kuda yang terlupa nantinya. Ya, juara tiga direbut oleh kuda yang bernama Alena. Kontingen Bukit Tinggi. Luar biasa. Oke, selamat untuk juara tiga. Ya, juara dua direbut oleh kuda yang bernama. Juara satu. Nur Safri. Paduka Jati. Mantap, selamat untuk juara satu. Luar biasa. Yang menang sama beli ketemu sama owner adalah Dr. Anas Haji Sudirman Pur. Mantap. Berkah.